kantor Juventus ini, ketemu lagi di Juve ID untuk membahas seputar Juventus ya. Cristiano Ronaldo dan Achraf Hakimi terlibat reuni saat Inter Milan menjamu Juventus di Giuseppe Meazza. Bentrokan dua ex pemain Real Madrid tersebut terjadi dalam laga pekan ke-18 Liga Italia 2020-2021. Pemandangan menarik pun terlihat selepas laga. Kamera menangkap momen ketika Achraf meminta kostum Ronaldo sebagai cindera mata alias kenang-kenangan. Mega bintang timnas Portugal itu berkata akan memberikan seragam Juventus miliknya di ruang ganti. Pertandingan sendiri berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Inter. Dua gol dari Arturo Vidal dan Nicolò Barella membuahkan 3 poin buat tim tuan rumah. Hasil tersebut tak sekedar menghasilkan 3 poin buat Inter, melainkan juga sebuah rekor positif. Ini menjadi kali pertama Inter mengalahkan Juventus tanpa kebobolan sejak April 2010. Nah guys, begitulah sikap CR7 yang selalu respect sama orang ya. Apalagi teman setimnya dulu. Salut deh Bang Dodo. Yes, thank you banget ya buat kamu yang udah menyimak informasi kali ini. Kalau masih kurang, tunggu aja info terbaru seputar Juventus hanya di Juve ID. Forza Juve! Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.